semuanya, selamat datang di Larasati Channel. Bunga selain menarik untuk ditanam, bisa juga digunakan sebagai hiasan di rumah. Bahkan sejumlah penelitian menyebutkan bahwa bunga dapat menurunkan tingkat stres seseorang. Tak cuma itu saja, bunga juga bisa menjadi salah satu opsi kado unik sang kekasih. Selain fungsi yang telah disebutkan, ternyata ada juga beberapa bunga yang diyakini bisa mengundang roh halus. Di mana bunga tersebut biasanya memang digunakan untuk ritual tertentu dan ditaruh di tempat-tempat yang sakral. Dan berikut ini adalah beberapa bunga indah yang bisa mengundang makhluk halus dan terkenal mistis. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Yang pertama, bunga kamboja. Bunga ini banyak sekali dan bisa Anda temukan di sekitar pemakaman atau di kuburan. Namun bukan alasan ini yang menjadikan bunga kamboja terkesan horor. Yang menjadikan bunga ini seram adalah kemampuan yang dipercaya dapat memanggil roh halus. Biasanya bunga ini juga dicampur dalam campuran sesaji untuk ritual-ritual mistis. Yang kedua, bunga kantil. Selain memiliki warna yang eksotis dan bau yang sedap, ternyata justru aroma wangi bunga kantil ini diyakini bisa mengundang makhluk halus. Bahkan kuntilanak suka sekali dengan wangi bunga kantil sehingga rumah favoritnya adalah pohon bunga kantil itu sendiri. Dan di beberapa kesempatan, bunga ini dimanfaatkan paranormal sebagai properti untuk berbagai upacara. Yang ketiga, bunga mawar merah dan putih. Selain menggambarkan kasih sayang dan cinta, bunga ini ternyata juga menjadi lambang mistis. Konon, guna menjalankan ritual mistis tersebut, bunga ini menjadi salah satu campuran sesaji yang akan dicampurkan ke bahan-bahan lainnya. Yang keempat, bunga melati. Tak perlu diperdebatkan kecantikan bunga yang satu ini. Selain indah, bunga ini kerap dipakai dalam ritual pernikahan. Namun, tahukah Anda bahwa bunga ini juga diyakini bisa mengundang makhluk halus? Dilansir dari berbagai sumber terpercaya, Nyi Roro Kidul sangat suka dengan aroma bunga melati. Begitu juga para jin dan makhluk halus lainnya. Yang kelima, bunga sedap malam. Seperti namanya yaitu sedap malam, bunga ini hanya akan tercium wanginya hanya pada malam hari. Disinyalir wangi inilah yang menimbulkan kesan horor dan mistis. Dan kabarnya bunga ini juga dapat menangkal santet dan beberapa gangguan mistis lainnya. Itulah tadi beberapa bunga indah yang bisa mengundang makhluk halus dan terkenal dengan kemistisannya. Kalau menurut kalian semua gimana pendapatnya tentang bunga-bunga tadi? Jawab di komentar ya.